Gimana mas, gimana? Ini apa nih mas? Jadi kami adalah Super Zero Food Cocktail Bar. Jadi yang kami serving di sini terinspirasi dari klasik cocktail, tapi di sini versi non alkoholnya. Oke. Okay. Nah, kalau di sini tadi yang aku bilang ini terinspirasi dari klasik cocktail menu, cuman di sini versi non alkohol. Dan yang ini Captain Hard Signature. Jadi ini signature kami. Hasil eksplorasi kami, jadi kita cuma pakai fermentasi, pakai sous vide, gastronomi dan lain-lain. Karena kita pakai bahan-bahan yang emang warisan orang tua kayak tape, secang, terus. Oh sehat ya? Iya betul. Oh ini non alkohol semuanya tuh sehat. Mana mas yang base coffee base? Yang coffee base di sini ada ini. Ini Manish Boy sama Creamy Coffee. Itu kok ada kopinya kan dalamnya? Iya ada kopinya. Aku ada kopi semua. Kalau mau yang di luar itu kita bisa bikinin tapi omakase biasanya. Jadi, apa itu? Special order, misalnya pengennya, oh saya pengen kopi, tapi saya pengen sour, saya pengen yang floral, saya pengen yang creamy atau apa segala. Kita bisa atur semuanya. Oh, ini nyobain aja. Apa tadi mas yang kopi? Si creamy coffee. Betul. Terus? Manish boy. Sama yang zero-proof. Zero-proof ini, zero-proof cocktail sih ya. Zero-proof. Iya, betul. Why zero-proof? Karena cocktail tapi 0% alkohol. Oke. Okay. Karena kalau dia mocktail itu kan cenderung kayak mocking cocktail ya. Kayak agak kurang aja gitu. Dan mocktail itu kan biasanya kalau orang di Indonesia tuh kayak nyampe sirup-sirup segala macam gitu. Kalau di sini kita bikin most of our ingredients tuh homemade. Ah, oke. Jadi semua ini kita bikin sendiri. Lagi. Zero proof cocktail. Ingat ya. Yes. Zero proof cocktail. Namanya ini Cold Hard Creation. Gitu? Iya, betul. Cold Hard Creation eksplorasi itu. Selain di sini di mana lagi, Mas? Selain di sini kita yang kedua ada di JNM Block Jogja. Oh? Terus iya. Terus yang ketiga ada di Post Block. Post di Block? Pasar Baru. Iya. Perlu banget di sana, Mas, enakan di sini. Tapi di sana lebih luas, Mas. Di mananya? Di dalamnya di belakang Starbucks. Ah, iya. Di dalam ini tempat yang kotak itu. Oh, iya. Di sini. Terus yang keempat ini kita sum bakal buka di Padang. Oh. Di pabrik juga. Jadi, sekarang kita lagi di Cold Hard Creation. Tadi yang tempat yang zero proof cocktail. Karena enggak ada alkoholnya. Tadi ada yang coffee base, ada yang coffee base. Aku pesannya yang creamy coffee. Nih, isinya tuh ada, dia inspired by White Russian. Ada coffee shot, peanut gum, herb spice, sama amaretto, and heavy cream. Nama siapa ini? Miguel. Kalau lo pesan apa? Pick, lo pesan yang mana? Saya terinspirasi dari espresso martini. Namanya di sini Zebrotini. Oh ini Zebrotini. Zero percent proof. Zero percent cocktail, proof cocktail. Yes. Oh ini tadi apa? The last ini tinggal satu. Betul lo terakhir. Dari kapan artinya? Berdirinya. Kita tuh dari April ya, April 2020. Oh, setahun. Hampir setahun. Iya, hampir setahun. Pas pandemi, luar biasa. Iya. Oh, ini apa nih? Ini masih buatnya. Ini yang espresso martini. Espresso martini, ini tiga. Ini masnya? Creamy toffee. Creamy toffee. Yes. Oke. Okay. Sampai ini punya tiga, ini punya aku. Ini yang creamy toffee. Yes, betul. Ini apa tadi namanya? Ini yang namanya Zefrotini. Zefrotini. Oh, masuk.
Halo. Iya sih. Ih, lucu banget, Fik. Cus, sini, sini, cus. Yang oke. Terima kasih. Nah, ya, sekarang kita coba minum Taffy Cream Zebra Tini. Oke. Okay. Yuk, cheers, cheers. Ini pertama kali ya aku coba. Ya karena dia base-nya dari cold brew coffee. Ya, dulunya sama kopi juga. Ya ada amaretto flavor-nya. Amaretto itu rasanya kayak almond-almond gitu ya. Terus, aduh. Oke. Okay. Itu sih yang paling kenceng. Kalau ini rasanya tuh kopi rasa amaretto sih. Bingung ini rasanya apa? Ada kopinya, terus habis itu ada kayak rasa buahnya. Buah apa kira-kira? Cherry. Tapi kayak ada kayak cumannya slightly gitu. Nah, tes. Enggak tahu deh nanya masih benar enggak? Udah jadi kopi ada slightly fruit gitu. Udah. Tapi enak sih. Terus tempatnya kecil gini. Ini mau cepet habis, mau juga udah habis monggo. Abis ini pengen nyoba Negroni-nya, tapi zero proof alcohol. Pokoknya semuanya zero proof alcohol. Oh ya, kalau di sini juga bisa pesan custom, tadi namanya omakase. Kalau misalnya, kan kalau misalnya yang lain kan udah ada gitu kan campuran-campuran apa aja. Nah, ini si omakase itu tuh bisa bebas gitu. Misalnya mau campur ini, mau kopi, mau krim, mau apa gitu, bebas. Misalnya mau lecino mojito, tapi yang zero proof alcohol, mungkin mereka punya ya. Tinggal ditanya aja lagi. Mau apa? Custom deh, pokoknya mau apa tuh bebas. Kalau ini kan kayak udah ada gitu kan, nggak bisa sama-sama. Coklat martini mungkin. Bisa, ya, mungkin tanya yang masih bisa. Oke, yang penting itu custom. Okay. Jadi, oke, okay, ini rasanya sore-sore di hari Minggu, kita namanya Sundays. Ini yang ini lucu banget. Tuh. Jadi dia pop up, jadi kayak 3D gitu kalau misalnya foto. Tadi sisi yang di sana tuh yang banyak tuh, tapi yang di sini juga ada. Ini. Dan di kawasan ini nih, bagian sini nih, ini adalah untuk bagian untuk yang smoking area. Jadi di tempatnya enggak, cuma di sini. Cuman tadi di mana? Di kafe tadi di luar bisa sih, cuma di sini ada spot khusus buat smoking area. Ini juga lucu. Ini juga ada nih. Banyak banget di sisi yang sebelah sini tuh. Gitu. Oke. Dan sekarang udah lihat dari sini udah foto-foto, terus kita mau apa, Fik? Kita mau makan. Tadi udah minum. Makan berat. Sekarang kita mau jalan ke depan. Udah belanja udah. Kalau bahasa Inggrisnya dinner. Happy dinner ya, kayaknya happy dinner. Abis tadi ngopi, terus abis itu belanja, terus abis itu sekarang mau happy dinner kan? Ngebar, terus habis itu kayak minumnya kopi, Bo. Ya ngebar, terus belanja, sekarang mau makan malam, gitu. Di mana tempatnya, masih nggak tahu. Kita masuk di kompleks yang berbeda sama M Block. Ini kayak masih satu kawasan, cuma ini lebih sepian, tuh. Apa Fik tadi jelasin, Fik? Ini masih satu kawasan. Kawasannya Blok M. M Blok. Tadi kita ke M Blok. Ini namanya Kala. Kala, oke. Okay. Ini sebelahnya banget. Jadi kalau misalnya dari M Blok di jalan, nggak sampai 5 menit juga udah nyampe. Dan ini kalau menurut aku lebih enak karena lebih sepi tuh. Lebih enak duduk-duduk. Now I'm back in my apartment. Udah sampai, tadi udah seharian, gak seharian sih. Tadi dari jam berapa ya? Jam 3:30 itu di M Block. Jalan sama Viga, teman aku. Dan sekarang udah jam 9 lewat, hampir jam 10 kayaknya sih. Dan seru banget, jadi tempatnya itu, M Block itu, isinya ada supermarket.
ada exhibitions kayak gallery gitu. Terus habis itu ada kafe-kafe lucu. Terus habis itu itu kayak kafe yang kreatif. Habis itu ada tempat makan, itu seru banget. Dan kan ada dua sisi ya, satu M Block, satunya lagi Kala. Itu yang Kala tuh agak lebih sepi, yang tadi tempat aku makan, tempat aku sama temanku makan, itu di Kala agak lebih enak lah untuk duduk-duduk, kalau M Block tuh rame banget. Tapi seru banget, dan aku belanja apa aja ada di vlog yang lain. Yang khusus untuk supermarket itu, pembahasan tentang supermarket itu dan belanja apa aja aku di sana. Karena ada beberapa produk itu aku nggak temuin ada di supermarket selain situ gitu. Oke, jadi cukup sekian video tentang M Block, jalan-jalan M Block. Ada ide lain nggak kira-kira jalan di tempat apa di Jakarta yang oke banget untuk dikunjungin? Please let me know di comment box ya. Nanti insya Allah kalau misalnya masukan dari kalian, misalnya di sini, insya Allah aku akan datang ke sana. Makasih, sekarang aku mau mandi-mandi, mau bersih-bersih, istirahat, karena besok udah hari Senin, jadi mau istirahat. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa di-subscribe channel ini, di like, comment, dan share. Oke, makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.